Halo, sama Jeep. Selamat siang. Jadi ini hari kedua terakhir sebelum Pion Jeep istirahat dulu karena akhir tahun. Sekarang berarti tanggal 29 Desember 2021. So guys, di depan masih ada dua mobil yang kita lagi kerjain. Jadi ada satu yang kita lagi copotin untuk soft top. Biasalah kalau mobil Jeep itu soft topnya biasanya dicopot semua, jarang yang nempel. Tuh, jadi mengurangi bobot dari kendaraan juga biar enak untuk handling dan juga bawa Jeep ya. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih, tapi kebanyakan untuk memperluas bagasi juga, jadi soft top dicopot. Kita lihat ya, let's go. Oke, sama Jeep. Jadi ini soft top yang kita lagi copot nih, di bagian atas. Ini ada Ian nih. Ini atasnya kita copot. Terus tadi juga kan, ini udah diangkat sih. Biasanya soft topnya itu adanya di sini nih. Tadi barusan aja kita copotin. Jadi buat lepas si soft topnya itu, bagian sini ini harus dilepas, atas juga dilepas. Nah, kita lihat untuk soft top-nya nih. Tapi ini dia yang kita copotin. Jadi seperti yang aku bilang, mobil Jeep apalagi dua pintu kayak gitu kan bagasi belakangnya sempit banget tuh. Jadi untuk memperluas, soft top-nya dicopot. Terus ada juga ini ada fender standar yang kita mau ganti. Nih. Ini Mas Aril lagi untuk setting-setting inner fender. Model Porsche Spider. Ini Jeep yang pengen kita ganti fendernya nih. Dia udah lift kit 2,5 pakai Teraflex. Untuk shocknya pakai Falcon yang tinggi back. Ini ada Mas Eddy juga nih. Kan lihat, ini bumper model anniversary. Cuman untuk sampingnya diganti nih, sampai dicopot, sorry. Copot kan? Jadi biar tampilannya itu stabil. Nah, jadi buat kalian yang pengen bumper anniversary-nya bosen gitu, pengen ganti model, langsung aja dicopot kiri dan juga kanannya biar modelnya tuh stabil. Untuk model bumper ini kita masih ready stock. Ada juga yang with hook. Jadi dia ada tanduknya tipis kecil. Dan ada juga yang Euro style. Jadi dia untuk ujungnya naik ke atas, nempel, hampir nempel sama fender yang standar. Ini dia guys. Ini ada Mas Jayen juga di belakang nih. Mas Jayen mau nanya dong, kalau pemasangan fendernya itu plug and play apa enggak? Khusus yang ini nih. Plug and play sih, lebih ke plug and play. Oh. Ada beberapa tambahan lubang ya buat memperkuat aja. Oke, jadi masih tetap pakai lubang baut yang sama, tapi ada ditambahin sedikit. Gitu, sahabat Jeep. Nah, ini model-model Poison Spider nih. Ini inner belakangnya. Ini dia. Coba kita tanya Ian. Ian, jadi udah kelar nih soft topnya? dia ketawa, sahabat Jeep. Oh udah ya. Ini ada tambahan lagi nggak? Sensor ABS kita sudah. Sama sensor ABS. Oh iya, sahabat Jeep. Oh, mau sensor ABS? Ini mumpung akhir tahun, jangan lupa kendaraan kalian dicek juga, di servis, terus dicek-cek juga kakinya, spare partnya kan segala macam. Untuk persiapan mungkin nanti akhir tahun kalian mau pergi bareng keluarga. Dan ada lagi nih yang spesial hari ini di Pioneer Jeep. Nah, ini dia nih. Kita lagi bikin mural tulisan Pioneer Jeep One Step Solution Jeep. Terus ini ada corak-corak kayak batu-batu gitu. Terus di bagian atas ini guys, biar gak single ya, gak jomblo nih. Yang kanan biar tulisannya. Jadi kita bakalan full renov dan ada new face di tahun 2022. Tungguin aja nih, sama Jeep. Nah, ini mural. Coba kita ngobrol sedikit nih, ada siapa? Mas, siapa namanya mas? Onet. Ah nih, Onet nih, sahabat Jeep. Jadi Onet yang bantu kita buat bikin mural di plat yang kita udah siapin ukurannya sama kayak yang sebelah sini nih. Gitu. Nah,
Mas Onet, ada nama Instagramnya gak? Ada, underscore dua kali Onet terus underscore lagi. Oke, underscore, underscore, sama wajib nih. Ntar aku tempelin untuk nama Instagramnya nih. Kira-kira untuk pengajian kayak gini berapa lama nih Mas Onet? Tergantung sih. Biasanya kayak 5 jam. Oke, 5 jam nih. Nah, jadi sahabat Jeep, kalau kalian mau mural juga nih di mobil bisa nggak, Net? Belum pernah ya, belum pernah. Belum pernah sih. Oke, cuman kayak bisa nih. Bisa, bisa. Buat kalian yang mau ekstrim, cobain mural di mobil Jeep kalian. Jadi bosan kalau stiker-stiker, langsung aja dicat nih. Lautan ya. Oke deh, thank you, Net. Nah, nih sahabat Jeep ada Kojo juga. Nah, kita intip ke dalam yuk, sekalian. Lihat New Face 2022 Pioneer Jeep masih belum rapi, masih banyak banget barang yang berantakan yang belum kita pajang juga nih. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini ada snorkel dan juga air intake. Ini bagian performance atas, ini ada engine sama AV snorkel, knalpot-knalpot, ada bore latex, ada Magnaflow. Ini ada cover bagian belakang, terus ada grill juga. Nah, ini fender-fender. Ini high top fender untuk mobil Jeep JL. Warnanya udah hitam dan ready buat dicat. Ini ada model position spider, model metaclock. Yang ini model fat force. Yang kayak Jeepnya ala Hatta Halilintar sama Sunan Kalijaga. Di depan lagi ini masih ada bumper-bumper. Ini bumper depan semua yang kalian bisa install di mobil Jeep JK juga. Jadi sebenarnya ini ada bumper Jeep JL sih. Kayak ini kan JL. Tapi masih bisa buat dipakai di mobil Jeep JK. Nah, ini JL. Bisa pakai JK. Ini JK, JK, Neversary. Ini barang-barangnya seperti ini. Ada spare part juga. Kita pakai original dari Mopar. Ada oli AMS. Ini untuk paketan lift kita nih sama Jeep. Kalau bisa cek ya. Jadi barangnya semua itu original Amerika. Untuk kualitas gak usah diragukan lah. Kita udah dealer internasional juga. Ada Terraflex. Ini shock seal dari Falcon Nexus F22 untuk jenisnya. Udah fast adjust 3 kali clip. Ini ada metal clock juga. Kita udah dealer internasional. Ini yang ini 3,5 nih. Itu full kit semua. Dapat sampai track bar, selang rem. Ini paketan lift kit buat 3 inch. Velg-velg kita juga masih ready stok sama Jeep banyak banget. Kalian bisa tanya-tanya aja di Instagram untuk detail velgnya. Cuman aku mau show off kalian ada 2 velg, yaitu nih baru aja datang kemarin dari Terraflex. Ini tipenya Nomad. Kalian bisa lihat nih, ini ada grip-gripnya di depan dan juga di belakangnya. Terus ada air di reflektornya di bagian atas sama di bawah. Jadi buat mempesin angin kalian gak usah khawatir, tinggal puter-puter aja ya, sama. Ini ada velg big lock. Nah, ini ada big lock dari Hutchinson. Ini yang ada karet di tengahnya. Jadi kalau kalian mau persiapan Java Overland gitu yang ekstrim, bisa nih pakai velg big lock dari Hutchinson. Jadi dia bannya tuh gak bakal ngelepas pada saat kalian turunin tekanan angin, jadi dia semakin rendah dan pada saat ngelewatin jalan itu gak bakal ngelepas sama Jeep. Winch-nya juga nih, kalau kata Mas Yeji kemarin, jangan lupa, winch-nya harus winch berdiri di bagian depan. 8274 salah satu winch berdiri nih. Nggak perlu dual motor, single motor kayak gini tuh udah cukup banget. Kita masih ada di shock yang sling dan juga ada yang plasma. Plus, kata Mas Yeji juga, jangan lupa pakai ataupun bawa nih cadangan motor winch 9,5 XP dari Warren juga pastinya. Apabila pada saat kalian pakai motor bermasalah. Gitu. Tapi kalau winch baru sih harusnya nggak bermasalah ya. Tapi udah winch yang udah sering dipakai gitu, umurnya masih, ya kalian tau lah namanya spare part. Kalian wajib bawa nih, ada motor winch cadangan. Terus ini juga ada aki dari Optima. D31A sama D34 yang yellow top. Winch-winch juga nih, winch tidur buat di bagian belakang, jadi depan winch berdiri, belakang pakai winch tidur. Ada Smithy Build juga 9,5. Ada winch dari Warren VRevo, ini VRevo juga, VRevo, dan pastinya tambahan juga dong. Ini ada high lift jack
Halif jacknya ada dua ya sahabat Jeep. Yang ini original USA, yang ini ya kalian tau lah. Jadi yang ini yang orinya 285 untuk tipenya. Terus tali-tali cadangan ini juga kita masih ada. So guys, jadi itu aja buat Pioneer Jeep Today hari ini. Jadi kan kita udah feeling semua. Ada pencopotan soft top, pengejahan fender, terus kalian juga aku ajak keliling di dalam Pioneer Jeep. Terus ada mural juga hari ini, jadi biar 2022 biar lebih mantap nih, biar lebih lengkap, new face. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya sahabat Jeep. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dadah.